China diperkirakan akan segera mengeluarkan mata uang digitalnya. Dan peluncuran ini bisa terjadi 2 hingga 3 bulan ke depan. Manager Partner of HCM Capital, Jack Lee, menyatakan China telah mengembangkan kerangka kerja yang disebut pembayaran elektronik mata uang digital atau DCEP. Platform ini memungkinkan bank sentral merilis mata uang digital ke bank umum dan jaringan pembayaran pihak ketiga oleh Alipay dan WeChat Pay. Sejumlah kalangan memperingatkan mata uang virtual dapat meningkatkan risiko penipuan, terutama pencucian uang dan pendanaan terorisme, terutama saat pemerintah belum menemukan cara untuk mengatur uang digital. Hingga kini pihak berwenang di seluruh dunia belum memutuskan bagaimana mereka ingin menggunakan dan mengatur teknologi mata uang digital.